هداية صالح ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا لما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وعسرات الفضل، وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرارك. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بما في الدارين. مستحيل لوانya yaitu ketiadaan pengetahuan. Mustahil lawannya lawan ilmu. Mustahil lawannya, nak bagi senang faham tu kita baca kat ni, lawannya adalah mustahil. Kita balik cakapan dia, katanya lawannya adalah mustahil. Kalau nisbah i'rab ilmu nahunya, mustahil khabar muqaddam, lawannya mubtada muakhar. Itu kalau nak i'rab mengikut kaedah ilmu nahunya, mustahil adalah khabar muqaddam, lawannya ialah mubtada muakhar. Jadi kita baca ambil di mubtada dulu, katanya lawannya adalah mustahil. Lawannya, lawan bagi ilmu, lawan bagi pengetahuan itu adalah benda yang mustahil. Dengan maknanya setiap-tiap perkara yang melawani dengan ilmu adalah mustahil pada zat Allah Ta'ala. Setiap-tiap perkara yang melawani dengan ilmu, melawani dengan ilmu adalah benda yang mustahil. Setiap-tiap perkara yang melawani dengan ilmu adalah benda yang mustahil pada Allah Ta'ala. Iaitu lawan. Iaitu lawan ialah ketiadaan pengetahuan. Iaitu lawan tu maknanya kenatah ketiadaan pengetahuan. Maka masuk di bawah kata ketiadaan pengetahuan tu banyak panggilan lah. Satu bendanya kita panggil jahil. Lepas tu tengok dia katanya seperti nyanyuk. Seperti nyanyuk. Dia dalam tulisan Rumi itu nyanyuk juga ke dia tulis? Yang pegang tulisan Rumi dia tulis nyanyuk juga ke? Ya. Dia di sini setengah-setengah kitab tu dia tak tulis nyanyuk. Kitab lain lah. Ya, di sini dengan hurufnya nyanyuk. Tapi ada setengah-setengah kitab dulu tu dia tulis babak. Babak ke babuk ke tak tak mesti. Ada pernah dengar tak orang tua dulu cakap babak? Babak ke babuk? Yang maksud katanya bahasa kita dia dia orang kita sekarangnya apabila melawan ni dengan ilmu tu kita cakapnya jahil. Jahil. Ada ilmu. Ha.
ilmu tu tahu. Kalau tak tahu tu jahil. Ha, kita jadi guna bahasa Arab. Tapi saya pernah dengar lah orang petani dulunya dia cakap kalau tak tahu sekarang tu dia kata babak. Ada pernah dengar orang tua dulu cakap. Orang-orang petani masa-masa dulu tak ada cakap. Itu tetapi dengan sebab masyhur dengan bahasa Arab jadi guna jahil ganti. Jadi pendekatannya di sini dia katanya seperti nyanyuk dan lupa dan berpapuh. Apa dia berpapuh itu? Syak dan zon dan waham. Dan terlintas-lintas. Dan terlintas-lintas. Maknanya khawatir. Terlintas-terlintas di dalam hati. Kalau kita manusia ni mana benda yang terlintas dalam hati, yang datang sekejap saja terlintas dalam hati tetapi lenyapnya. Bahasa Arab katanya khawatir-khawatir. Itu pun masuk dah katanya lawan bagi ilmu kesemuanya. Jadi seperti kata tadilah, setiap-tiap perkara yang melawan ni bagi ilmu itu adalah perkara yang mustahil. Sebab maksud dengan ilmu nyata dengan secara jelas. Nyata bagi Allah Ta'ala dengan secara jelas. Maka sekiranya kalau nyanyi, maka itu mana kehilangan pengetahuan. Nyanyi maknanya pernah kenal tetapi sekarang dah nyanyi maknanya tak kenal. Dulu dah tahu tetapi nyanyi jadi tak tahu. Contohnya orang tua tu berlaku nyanyi pada dianya ialah dia sudah makan. Dia sudah makan. Biasanya kita ni kalau sudah makan dia tahulah kata dia sudah makan. Tetapi sudah makan tak berapa minit nak nasi pula. Dia terlupa kata dia dah makan. Dan terlupa pun, lupa pun masuk di bawah bagai jahil juga. Masuk di bawah, maknanya lawan bagi ilmu juga. Sebab lupa-lupa ni maknanya hilang daripada ingatan. Apabila lupa ni, ketika kita, kalau ketika kita terlupa tu tidak ada pengetahuan. Contohnya, contohnya, apabila masa kita dulu pada masa kat sekolah kita tu kawan kita ramai. Apabila lama-lama tanya, ingat tak si Zaid itu yang begini-begini bentuk dia? Kita tak ingat. Kita dah terlupa bentuk rupa paras dia. Maka itu maknanya satu bagai daripada kehilangan ilmu juga. Dan berpapuh. Maksud dengan berpapuh tu ialah syak, zon, waham. Syak, zon, waham. Tiga-tiga ini mustahil juga yang melawan ni bagi ilmu juga. Dikandaki dengan berpapuh itu tiga bagai. Syak pun berpapuh juga. Zon pun bagai berpapuh juga. Waham pun bagai berpapuh juga. Maka kenapa? Sebab syak, zon, waham tiga-tiga ini kalau kita kiranya dia tak 100%. Dia tak 100%. Kalau tinggi itu dikatakan zon. Kalau yang sama-sama tengah tu dikatakan syak. Yang paling ringan itu dikatakan waham. Jadi yang lawan yang ilmu tu kita katanya nak 100%. Jelas 100%. Mana kalau kurang daripada 100% tu dikatakan zon. Kalau sama berat tu dikatakan syak. Yang melawan ni zon ialah waham. contohnya kita katanya sekarang. Contohnya sekarang cuba kita tengok cuaca. Cuba kita tengok cuaca, memanglah sekarang tu musim banjir, musim hujan dah habis. Musim hujan, musim banjir dah habis. Tetapi kalau kita tengok cuaca, contoh, misalnya lah kalau hari ni tu kita tengok cuaca tu gelap,
gelap, adanya ribut, adanya halita masalan, maka kita tahu ke tidak sejam lagi hujan nak turun ke tak turun? Jawabnya kita tak tahu. Jawabnya kita tak tahu, tetapi Allah Ta'ala tahu sejam lagi hujan nak turun ke tak turun. Tetapi kalau kita jawab tanya betul-betulnya, tak tahu. Tapi kalau kita mengikut adab, tidak ada hujan lah sekarangnya. Sebab musim hujan dah lepas. Hanya kita tahu tu dengan sebab apa dia? Dengan sebab mengikut adab saja. Tapi kalau mengikut boleh jadinya pada akal, pada hukum akalnya, sejam lagi boleh jadi turun, boleh jadi tak turun hujan. Maka contohnya kalau orang tanya, petang ni hujan turun ke tidak? Nak turun ke tak turun? Kalau tanya Allah Ta'ala, dia boleh jawab dengan secara 100% lah, sebab dia tahu sedia kala lagi dah. Tetapi kita tak boleh nak tahu dengan secara 100%, hanya kita pedoman dengan adat saja, dengan cuaca saja. Kata hujan nak turun tak nak turun. Maka kita tengoknya cuaca sekarang, pada zon kitanya petang ni hujan tak turun. Sebab tengok dengan cuacanya tak turun. Maka zon katanya tak turun. Tetapi ada juga persen turun tu boleh jadi juga 20%. Kita katanya 70% boleh, berat sekaan kitanya hujan tak turun lah petang ni. Tapi ada juga boleh jadi juga turun. Maka boleh jadi juga tu dikatakan waham, yang beratnya berasa sedap baik turun. Itu zon. Jadi maknanya setiap-tiap bagai daripada tiga bagai ini, syak, zan, waham, menafikan ilmu juga. Sebab tu di dalam i'tiqad kitanya tidak memadai dengan secara zan, dengan secara syak, dengan secara waham. Sebab kita kena yakin 100%. Sebab apa? Sebabnya syak, zan, waham ini menafikan ilmu. Dan sebab itulah dalam bab i'tiqad kitanya, sekiranya kalau siapa syak tentang Allah Ta'ala atau zon atau waham, maka akidah dianya tidak memadai. Contohnya dia zon saja, katanya berat pada sangkaan dianya Allah Ta'ala adalah kuasa. Tapi ada juga perasaan sikit-sikitnya waham, dia katanya Allah Ta'ala tak begitu kuasa sangat. Maka itu akidah dianya tidak tidak sah. Sebab apa? Sebab jadi zon dia zon dia berat sangkaan katanya Allah Ta'ala itu kuasa. Jadi mana tahu kata kuasa itu tidak 100%. Maka itu akidah dia tidak memadai. Sebab tiga-tiga ni melawan ni dengan ilmu. Satu laginya, setengah daripada benda yang melawan ni ilmunya ialah terlintas-lintas, mana lintasan hati. Terlintasan di hati, ya. Maka itu adalah melawani dengan ilmu juga. Sebab lintasan di hati je, boleh jadi betul dengan wakil, boleh jadi tak betul. Contohnya, pada waktu malam dia gelap-gelap, ya. Kita tengok nampak gelap, nampak hitam-hitam ke depannya, adakah kucing ke, adakah ayam ke, adakah anjing ke, kita tak tahu. Tengok macam anjing, tengok macam kucing, tapi apabila kita buka lampu tengoknya kena ayam, boleh jadinya begitu. Jadi mana terlintaslah hatinya suatu benda boleh jadi tak betul dengan wakil. Maka lintasan-lintasan dalam hati pun setengah daripada bagai yang melawani bagi ilmu juganya. itulah maksud katanya yang melawani bagi ilmu itu banyak bagai. Yang kata jahil tu pun jahil murakab, jahil basit, lagi pulanya berpapah, nyanyuk, terlupa, lalai, maka semuanya menafikan ilmu kesemuanya. Maka musannif katanya maha sucinya ya Allah Ta'ala daripada sekalian maha sucinya ya Allah Ta'ala daripada sekalian, daripada nyanyuk, daripada lupa, daripada berpapah syak, zon, waham, dan daripada terlitas-litas, dan daripada ketiadaan meliputi ilmunya.
akan tiap-tiap perkara. Dan Maha Suci juga Allah Ta'ala, terlepas Allah Ta'ala juga daripada tidak meliputi ilmunya dengan tiap-tiap segala perkara. Jadi tahu-tahu tak bersungguh. Tahu tak meliputi, tahu dengan secara tidak meliputi, itu pun adalah mustahil juga Maha Suci Allah Ta'ala daripada perkara itu. itulah katanya. Kemudian masuk pula pada dalil. Kerana jikalau, kenapa boleh katanya ketiadaan ilmu tu adalah mustahil. Lawan bagi ilmu adalah mustahil. Lawan bagi ilmu itu adalah mustahil. Kenapa? Ini sebagai dalil. Kerana jikalau tiada ada baginya, bagi Allah, pengetahuan. pengetahuan tu maknanya sifat pengetahuan. Kerana jikalau tiada ada baginya, bagi Allah, pengetahuan, yakni sifat pengetahuan, sifat ilmu. Pengetahuan mana yang boleh mengetahui, yakni yang sah mengetahuinya, yang mengetahui mengetahui ya Allah dengan dia, dengan pengetahuan akan satu-satu perkara daripada perkara-perkara yang tiga macam itu. Dikandaki tiga macam tu ialah perkara yang mustahil, perkara yang harus, perkara yang wajib. Daripada perkara-perkara yang tiga macam itu ialah perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. dia katanya, kerana jikalau tidak ada bagi Allah Ta'ala sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan yang boleh mengetahui Allah, dengan sifat pengetahuan itu akan tiap-tiap perkara daripada daripada perkara yang mustahil, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Jadi maknanya sekiranya Allah Ta'ala jahil lah, mudah katanya. tidak ada pengetahuan, tidak ada sifat pengetahuan bagi Allah, yang mana kalau ada tu boleh mengetahui segala perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kerana jikalau tidak ada baginya pengetahuan, apa nak kata? Nasjaya tak dapat menghendaki ia dan tak dapat menentu dengan iradatnya akan sesuatu daripada mungkinat dengan sesuatu. Kalau tidak ada mengetahui, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pengetahuan, tentu sama sekali nasjaya tiada dapat mengkandaki ia, ya Allah, dan tak dapat menentu, nak taksis, nak menentu dengan iradatnya, tak boleh. Mekanaki menentu seakan sesuatu daripada mungkinat. mekanaki dengan sesuatu, dengan sesuatu kelakuan, dengan sesuatu sifat. Jadi dia katanya sekiranya kalau tidak ada sifat pengetahuan bagi Allah, sifat pengetahuan yang boleh tahu dengan segala perkaranya, sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat ilmu lah senang cakapnya, sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat pengetahuan yang tahu segala-galanya, nasjaya tak dapat menghendaki dengan iradatnya, nasjaya tak dapat menentukan dengan iradatnya akan segala, akan sesuatu daripada mungkinat dengan sesuatu, yakni dengan sesuatu yang harus pada mungkinat. jadi contohnya apabila kita tidak tahu, katanya kat rumah kita tu ada makanan, masalah. Contohnya kat rumah kitanya, kita tak tahu katanya kat rumah kita tu ada makanan, berbagai-bagai makanan. Maka nak tanya, bolehkah tidak kita nak menentu nak makan apa-apa kat rumah kita? Memang tak boleh. Sebab kita katanya nak balik kat rumah nak makan nasi,
kita kena tahu katanya kat rumah kita ada nasi. Kita kata nak balik ke rumah nak makan roti, kita kena tahu katanya kat rumah kita ada roti. Barulah ada sifat nak makan roti kat rumah, nak makan nasi kat rumah. Sebab apa boleh kata begitu? Sebab kita tahu kata kat rumah kita ada nasi. Sebab tu kita menentu kata nak makan nasi. Kita tahu katanya kat rumah kita ada roti sebab kita beli semalam. Beli simpan dalam peti semalam. Kita tahu, maka bolehlah kita menentu kata saya nak balik makan roti kat rumah. Bolehnya begitu. Tetapi kalau kita tak tahu kata apa benda ada di rumah, kita boleh nak menentu kata nak makan apa-apa kat rumah? Tak boleh. Itulah maksudnya. Jadi pendek katanya nak menentu, memang kita belajar daripada sifat iradat dulunya, bahawasanya sifat iradat itu menentukan dengan menentukan akan segala perkara dengan menentukan sifat-sifat yang yang harus bagi mungkin tinggal setengah ambil setengahnya. Iradat itu menentu katanya seorang ini dia nak tinggi ke rendah ke masalah, besar ke kecil ke masalah. Maka tak boleh nak menentu dengan mana-mana sekiranya kalau tidak ada ilmu. Tengok contohnya kita kita kalau kita contohnya kalau kita katanya kita tak tahu katanya ada makanan tadi kat rumah kita. Kalau kita tahu kata kat rumah kita ada makanan nasi, ada makanan roti, maka apabila apabila kita tahu katanya kat rumah kita ada disediakan makanan nasi, ada disediakan makanan roti ke masalan, maka kalau tanyanya boleh kita pilihlah nak makan nasi ke nak makan roti. Sebab tu biasanya kalau orang tanya nak makan nasi ke nak makan roti, kita tanya balik ada ke nasi. Tanya balik ada ke nasi itu, nak makan roti ke nak makan nasi, ada ke nasi, ada ke roti. Itu menunjuk katanya kena tahu lebih dulu barulah kita nak pilih nak menentukan mana-mana. Begitu. Contohnya kita tahu katanya kita sekarangnya kita lapar masalah. Kat rumah kita tidak ada nasi, tidak ada makanan, kita nak pergi makan kat kedai masalah. Maka nak pergi ke tak nak pergi itu, makan kat kedai itu kita kena tahu dulu katanya kedai itu buka ke tak buka. Kedai itu buka ke tak buka, maka bolehlah kita pilih katanya nak pergi ke tak nak pergi. Contohnya lagi pulanya, kita kena tahu dulu katanya Zuhur dah masuk, barulah boleh kita pilih nak semayang di awal waktu ke, nak semayang di tengah waktu ke, di hujung waktu. Sekiranya kalau kita tidak tahu katanya waktu waktu semayang Zuhur dah masuk, adakah boleh kita pilih? Pilih buat putusan nak semayang di tengah waktu ke, di akhir waktu ke, di awal waktu. Pendek katanya segala perkara yang kita hendak pilih itu, pilih nak menentukan dengan mana-mana itu terdulu oleh kita mengetahui. Sekiranya kalau kita tak mengetahui, macam mana kita nak pilih dengan suatu tinggal suatu. Begitu jugalah. Sekiranya kalau tidak ada ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Allah Taala tak boleh nak menentukan akan segala sifat-sifat bagi mungkin itu, segala kelakuan-kelakuan bagi mungkin itu. Contohnya kalau kita kata Allah Taala tidak tahu katanya kita ni ada akan diadakan. Contohnya Allah Ta'ala tak tahu katanya kita ni akan diadakan. Maka kita tanyanya boleh ke tidak Allah Ta'ala nak menentu katanya nak tinggi ke, rendah ke, hitam ke, putih ke, tak boleh nak menentu. Menentu tu makna pilih suatu, ambil satu perkara, pilih ambil satu perkara, tinggal satu perkara. Jadi nak menentu macam mana? Tak tahu kata ada tak ada. Nak menentu kata tinggi, tak boleh, tak tahu kata ada ke tak ada. Nak menentu kata putih, tak boleh juga. Tak tahu katanya ada ke tidak ada.
Ya kena tahu dulu kata ada barulah boleh kita pilih. Ha, sebab tu yang contohnya tadi tu nak makan apa ni? Dalam peti ada ke semua? Ada buah-buah, ada makanan mengenyang, ada nasi, ada roti, ada buah-buah, bagai-bagai buah. Maka apabila tahu tu bolehlah kita nak pilih. Saya nak pilih makan nasi. Sebab tu kita masuk ke restoran tu kita kena tahu dulu katanya apa dijual dalam restoran itu. Masakan apa? Sekiranya kalau tidak tahu masakan apa, bolehkah kita nak pilih nak makan apa? Tak boleh juga. Jadi menentu nak menentu pilih ambil mana-mana terdulu syaratnya terdulu oleh oleh tahu. begitu. Jadi pendek katanya kalau tak tahu tak boleh mentaksiskan dengan iradat. Maka jika tiada mengkanaki, kalau Allah Ta'ala tak mengkanaki sebab dia tak tahu dan tiada dan menentu, maka jika tiada mengkanaki dan tiada menentu dengan dia dengan segala dengan suatu akan dia akan segala akan suatu daripada mungkinat, nasjaya tak dapat mengadakan dia akan suatu daripada mungkinat, tak dapat mengada dengan kudratnya, kudrat Allah Ta'ala. Kalau tak dapat mengada, macam mana nak ada? Maka jika tiada mengadakan dia dengan tiada mengadakan dia akan mungkinat, nasjaya tak dapat ada alam ini. Nasjaya alam ini tidak ada. Maka tidak ada alam ini, dia katanya, dan iaitu tak dapat tak dapat ada alam ini menyalahi wakil. Menyalahi dengan musyahadah kita, menyalahi dengan pandangan kita, menyalahi dengan wakil. Sebab yang wakil yang berlakunya alam ini sudah ada. Iaitu iaitu tak dapat ada alam ini menyalahi wakil. Bersalahan dengan wakil. Sebab wakil sekarangnya alam ini sudah ada. kerana sabit lawannya, lawan tak dapat ada alam, iaitu lawan adanya ada alam ini. alam ini dah ada, macam mana nak kata tak ada pula? Maka tak dapat tiada daripada kudrat. Nak ada alam ini diadakan oleh kudrat. Nak mengada oleh kudrat, tak dapat tidak ditentukan oleh iradat. Dan iradat dan ilmu. Jadi, jadi pendek katanya, dia ada tertib dia. Belum pertama kali, kita kena tahu dulu. Kena tahu dulu. Selepas pada tahu, barulah kita pilih. Buat pilihan nak yang mana. Lepas pada buat pilihan tu barulah kita jalankan. Jadi jadi pendek katanya dalil bagi ilmu ini kembali kepada dalil bagi kudrat. Yang mana dalil kudrat itu kembali kepada ialah alam ini. Jadi alam ini sudah ada. Alam ini pada pandangan kita, pada musyahadah kita, tilik pada wakil, alam ini dah ada. Itu menunjuk katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat mengadakan alam ini. Maka Allah Ta'ala tidak mengadakan sesuatu dengan secara tidak kehendak. Sebab mengadakan sesuatu dengan secara tidak kehendak itu adalah mustahil. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak mengadakan apa-apa benda sekalipun melalui selepas pada dia kanda nak mengada. Maka kanda nak mengada itulah dikatakan mengkandaki menentu dengan iradat. Maka tak boleh nak mengkandaki malaikan dengan ada ilmu. jadi pendek katanya, kalau tak ada ilmu macam mana dia nak mengkandaki nak menentukan sesuatu. Kalau tak mengkandaki macam mana dia nak buat akan alam ini. Jadi pendek katanya alam inilah menunjuk kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu. itu tilik kepada bahawasanya ilmu syarat pada akalnya syarat bagi iradat.
Iradat itu syarat bagi kudrat. Tapi panggil kata syarat itu pada kira-kiraan saja. Tidaklah pada wakil sebab ilmu sifat Allah Ta'ala tidak terdulu dan terkemudian. Nah, semuanya kodim ke semuanya. Tapi pada kiraan, pada syarat, pada akal kitanya, kita nak buat apa-apa suatu perkara, kita terdulu oleh pilih. Nak pilih itu terdulu oleh tahu. Kalau kita tak tahu macam mana kita nak pilih, macam mana kita nak buat. begitulah yang tertib dalil dianya, kita kiranya begitu. Sebabnya dia nak pilih kita suatu benda tu, nak pilih kita nak terkena tahu katanya ada dua perkara itu. Tengok, kalau kita katanya kalau orang suruh pilih nak makan nasi ke nak makan roti, kita kena tahu dulu katanya ada ke roti itu, ada ke nasi itu. Kalau katanya nasi tak ada, roti tidak ada, macam mana kita nak pilih? Kalau tanya sekadar nak tahu tu, itu bukan dia nak buat. Jadi kita sekarang kita nak makan. Sekarang kita nak makan, tapi nak makan apa? Nak makan tu dikatakan kudrat. Memanglah nak makan mesti kena ada kuasa kan? Kena ada kudrat. Kita nak makan. Tengok. Kita nak makan. Saya lapar. Kita cakap dengan kawan kita atau sama isteri kita katanya, saya lapar. Nak makan. Apabila nak makan itu, isteri pun tanya, nak makan apa? Kita pun tak boleh jawab lagi. Kena tanya, ada apa kat dapurnya? Ada apa simpan kat petinya? Kena tahu dulu. Dia jawab kata roti pun ada, nasi pun ada, buah-buah pun ada, manis-manis pun ada, semuanya ada. Kita pun boleh kan? Selepas pada kita tahu katanya ada nasi, ada roti, ada buah-buahan dan kuih-kuihnya, maka apabila kita tahu kata ada banyak perkara kat dapurnya, maka bolehlah kita pilih. Saya pilih nak makan roti, akadlah roti. Apabila akad roti, maka kita pun takluk kudrat, ialah ambil makan, ambil makan. Jadi nak makan itu lebih dulunya kena pilih. Kena pilih. pilih, tengoklah nak pilih makan ke semua, roti pun nak makan, nasi pun nak makan, buah pun nak makan, kuih pun nak makan. Bolehlah nak pilih mana-mana pun sekalipun. Tapi belum pada nak pilih itu mesti kena tahu apa benda yang ada. Begitulah. Jadi maknanya kena tahu dulu. Selepas dah tahu kita buat pilihan, selepas pada buat pilihan tu barulah kita teruskan berjalan. Jadi itu cara tertibnya pada wakilnya, pada akalnya begitu. Macam mana kita nak nak pilih kalau tak tahu kata apa benda yang ada? Bukan katanya saja tanya nak tahu kalau ada nak makan apa, itu pun tanya. Kalau ada makanan kat rumah, kalau ada roti nak makan ke tidak? Kalau ada nasi nak makan ke tidak nasi? Kalau ada buah nak makan ke tidak? Jadi pendek katanya kena tahu kata ada dulu. Barulah kita boleh buat pilihan nak makan ke tak nak makan. Begitu. Jadi maknanya kena tahu lebih dulu. Selepas pada tahu kita buat ketentuan, buat pilihan. Selepas pada buat pilihan itulah kita jalankan. Itu maknanya takluk kudrat. Teruskan ialah tu mana katanya takluk kudrat. Itu satu dalilnya. Lebih-lebih lagi pulaknya satu dalil lagi yang disebut oleh ulama bahawasanya macam mana kita tengoknya alam ini ada, lagi pulaknya ada dengan secara indah, dengan secara elok, dengan secara hebatnya alam ini, maka tak dapat tidak yang membuatkan alam ini dengan begitu hebatnya kena ada pengetahuannya, kena tahu caranya. Tengok, kita tengok apabila kita makan satu jenis masakan, kita makannya tengok rupanya elok, rasaannya sedap, baunya wangi, maka kita boleh tahu kata tukang pemasak tu memang dia sangat pandai. Memang dia sangat tahu cara memasakkan akan suatu masakan itu. Kalau serah kepada kita orang tak pandai, macam mana nak jadi elok, nak jadi sedap? Jadi menunjuk, itu satu dalil juga. Menunjuk kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu sebab dia boleh mengadakan, mampu mengadakan alam ini dengan secukup indahnya. Tengok nak buat badan kita ni,
nak buat badan kita daripada makanan proses jadi darah, jadi tenaga. Kalau tak tahu cara, macam mana nak ubah daripada apa dia? Daripada nasi kepada jadi tenaga. Sebab kita kalau tak makan jadi lapar, lapar tidak ada tenaga. Apabila kita makan, ada makanan masuk dekat badan kita, daripada makanan itu Allah Ta'ala ubah jadi tenaga. Macam mananya? Sebab daripada asalnya nasi, daripada asalnya nasi, benda yang kita isi dalam pinggang, kita ambil suap kepada mulut kita, tapi akhir-akhir jadi tenaga. Tenaga tu benda kita tak nampak tengok. Ha, kalau kita kira nasi tu, kalau nak cakapnya benda yang ada pada kharij. Ha, tetapi apabila akhir-akhir sekalinya Allah Ta'ala ubah jadi tenaga. Tenaga tu apa dia? Benda amrun i'tibari. Ha, jadi kuat, jadi apa tu ialah amrun i'tibari. Macam mana ubah daripada benda yang yang benda yang zat kepada jadi sifat. Ha, maka kalau tak tahu cara, macam mana dia nak ubah? Begitulah. Tengoklah benda-benda apa, tengok itu sekarang alat-alat benda kereta, motor, handphone, mana-mana sekalipun, kita menunjuk kata orang yang buat itu, orang yang menciptakan itu, orang yang ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana dia nak buat? Lagi pula buat dengan secara elok sekarang. Nah, maka itu dalil juga menunjuk kata Allah Ta'ala secukup-cukup ilmunya. inilah dalil masuk dalam kitab. Dia kata inilah, ini di mana ini? Mulai pada kerana jikalau tiada baginya pengetahuan. Inilah dalil ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Inilah dalilnya tersebut. Dalil yang menunjuk kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat pengetahuan. Dan istihalah lawannya. Dan mustahillah lawannya, lawan bagi sifat ilmu. Itulah dalilnya. jadi maknanya tak begitu sangatlah. Sebab tu dia sebut sifat ilmu selepas pada sifat apa dia? Dia senang bagi kita nak bercakapnya dengan secara berdalil itu, maksudnya sebut sifat ilmu selepas pada sifat yang ke-8, sifat sebelum pada sifat ilmu, sifat iradah kan. Sifat apa? Sifat hayat. Hayat dulu. Kudrat yang ke-9. Ini yang ke-8. Jadi sifat ilmu, jadi dia mula dengan sifat hayat dulu. Dia mengikut tertib dia. jadi itu lain sikit cara dia. Dia sebut sifat ilmu selepas pada sifat hayat. Gitu. Dan selepas pada sifat ilmu ialah sifat kudrat. Selepas pada sifat kudrat, sifat iradat. itu adalah penilikan dia. Dia sebut gitu. Jadi pendek katanya, kalau mengikut tertib kitab lain itu, dia mula dengan kudrat dulu. Kudrat, selepas pada kudrat itu iradat, selepas pada iradat itu ilmu. Jadi dia mengikut kitab lain itu, dia mula dengan sifat kudrat, diikuti dengan iradat, diikuti dengan ilmu. Yang mana tertibnya begitu, senang kita nak berdalil di atas ilmunya. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada iradat. Kalau tidak ada pengetahuan, tak boleh nak menentu dengan iradat. Kalau tak boleh menentu dengan iradat, tak boleh nak buat dengan kudrat. Sebab tu setengah ulama tu dia sebutnya begitu. itulah. Jadi pendek katanya, dalil bagi ilmu terkembali kepada dalil bagi kudrat. Yang mana dalil bagi kudrat itu ialah alam ini. Jadi dengan secara ringkasnya, dalil bagi ilmu pun ialah alam ini juga. jadi yang puncanya, yang pentingnya kita tahu masalah bahasanya, alam ini dah ada. Alam ini dah ada dengan sebab Allah Ta'ala menjadikan.
Sebab Allah Ta'ala dah buatkan, menjadikan. Maka tak boleh nak buat, malaikat bersifat dengan kudrat. Maka Allah Ta'ala nak buatkan akan apa-apa, malaikat dengan terdulu oleh pilihannya, menentunya. Sebab kalau tak menentu macam mana? Sebab benda tu boleh jadi besar, boleh jadi nak kecil. Besar kecil tu benda, dua benda yang harus kedua-dua. Tapi nak beri pun kedua tak boleh. Maka tak boleh nak buat. Contohnya kalau Allah Ta'ala nak buatkan sebuah langit, tilik kepada semata-mata sifat kudrat dia, boleh lah nak mengadakan sifat langit itu, nak buatkan, nak mengadakan sebuah langit itu. Tetapi kalau kita kiranya semata-mata ada sifat sifat kudrat itu, tak boleh lagi nak buatkan langit. Kalau tidak ada menentu, kalau tidak ada pilihan. Sebab nak buat langit, langit itu boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Maka kalau tak pilih sebelah balik besar, kalau tak pilih sebelah balik kecil, maka sama sekali Allah Ta'ala tak boleh nak menjadikan langit. Jadi maknanya kena ada pilihan lebih dulu. Lagi pulanya, belum nak pilih kena tahu pula kata langit ini sepatutnya besar ke sepatutnya kecil. Kena tahu pula. Jadi pendek katanya itu tertib dia. Tengok kita katanya, contoh kita apabila kita masuk dalam restoran tu, nak makan apa? Kena tahu dulu dalam dekat restoran tu ada jual benda apa? Kena tahu dulu. Selepas tu barulah kita pilih, barulah kita belinya. Begitulah. Contohnya kalau kita ada duit, semata-mata ada duit, boleh ke tidak kita nak belikan apa-apa benda? Jawabnya, tilik kepada semata-mata ada duit tu bolehlah nak membeli. Tapi nak beli tu, semata-mata nak tanjizi, nak membeli tu tak boleh lagi semata-mata ada duit. Sebab semata-mata ada duit tu dikatakan suluhi saja, patut padan nak membeli. Tapi kalau nak beli sungguhnya, tak boleh lagi. Kita kena tentukan dulu, kena menentu nak beli apa. Nak beli apa, barulah boleh kita nak beli. Tapi nak beli apa, contohnya nak beli kereta masalah. Kena tahu pula kereta itu ada dijual ke tidak dijual. Kena tahu pula. Jadi pandai katanya semua tiga sifat itu ada sakutan ke semuanya. Tak boleh nak mengada, malaikat kena menentu. Tak boleh menentu, malaikat kena tahu katanya terima ke tak terima. Gitulah. Itu dalil sifat ilmu dengan secara lebih kurangnya begitulah. maka dalil bagi sifat ilmu dan juga dalil bagi mustahil lawannya ialah jahil. Itu dengan secara tertibnya begitu. Jadi pendek katanya alam ini jadi dalil bagi wajib bersifat dengan sifat ilmu, dan dalil juga menunjuk kata mustahil bersifat dengan sifat jahil. Itulah. maka kita akhir di situ dengan katanya yang ke-9, kudrat. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuha al-arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhik.